UTS-nya itu kira-kira gimana ya, Sistemnya, Pak, UTS-nya uh, kurang lebihnya nanti adalah hasil ini ya, hasil blueprint sales ya. Jadi, kalau dilihat di tayangan share screen ini, bisa lihat ya yang saya share ya. Mm -hmm. Nah, itu kan sekitar uh, sebelum UTS, itu kan kita udah tercapai ya, sekitar. Sales itu kan udah udah selesai ya, harusnya ya. Nanti uh, tanggal 5 ini kan kita uh, masuk ke workshop sales. Jadi uh, sampai UTS itu paling enggak uh, yang terkait sales ini udah udah jalan ya. Jadi blueprintnya blueprint sales itu menjadi uh, dan uh, programnya ya. Jadi dua hal jadi uh, bisnis blueprint sales-nya dan oto uh, di back, di uh, big bagian sales ya itu menjadi penilaian. Jadi yang sudah-sudah ya. Saya mundur ada project charter. Jadi pencapaiannya sampai sini. Oh ya, saya blok itu ya. sampai week 5 berarti Pak. Ah uh, ya. Jadi untuk supply chain dan finance itu nanti di setelah UTS. Oh, Oke okay, pak. Udah sih pak itu aja pak. Oke, okay, terima kasih. Oke okay, itu ya. Ada teman yang mengingatkan mengenai target kita pada saat UTS adalah penilaiannya adalah pencapaian-pencapaian yang sudah dikerjakan sampai UTS. Jadi mulai dari project charter. Ya, yang sudah Anda sempat kirimkan itu, coba diperbaiki lagi. Kalau memang uh, masih bisa diperbaiki, kemudian project schedule nanti saya akan melihat seberapa detail project manajer masing-masing tim itu untuk mengupdate tanggal-tanggal dan uh, ininya, ya, item-item uh, pekerjaannya, apakah benar-benar standar seperti yang. Uh, pernah diberikan pada awal, nah berarti kan uh, ini ya tidak tidak dikerjakan ya. Kalau sesuai template berarti kan uh, project schedule-nya itu cuma copy paste aja ya, tidak ada uh, tidak ada update, tidak ada penca uh, pencatatan pencatatan uh, progres Projectnya sampai mana dan sebagainya ya berarti itu kan uh, masih sama dengan template. Jadi itu uh, apa? Tidak dinilai ya, project schedule seperti itu tidak dinilai. Kemudian, uh, sampai di selanjutnya, kalau business requirement kan Anda melihat dari PDF. Jadi ini saya blognya saya kurangi ya. Jadi ini dan ini. Dua hal ini ya. Dua hal ini kecuali bab ini ya, business requirement ya. Nah, business requirement kan Anda dapatkan dari PDF yang masing-masing kelompok berikan soal ya, nah di sini yang dikumpulkan adalah bisnis blueprint untuk sales, jadi bagaimana Anda membuat bagian bab blueprint blueprintnya, solusinya sesuai dengan urdu pekerjaan di Anda. ya sesuai dengan case-nya juga, jadi enggak enggak aneh ya, enggak copy paste ya, dari yang diberikan ya, contoh-contoh yang diberikan, jadi betul-betul murni Bab bisnis blueprint adalah uh, buatan Anda, ya, bukan buka contoh dari uh, contoh bisnis blueprint yang diberikan kemarin. Bapak kita buka, uh, saya scan dulu, saya buka. Saya coba buka uh, contoh blueprint kontraktor ya uh, Layar saya kelihatan ya Di layar masing-masing saya buka uh, dokumen blueprint Kelihatan Pak? Kelihatan ya Nah Saya kecilin tampilannya Nah Ya di sini kan ada bisnis sukaaman banyak bisnis blueprint Ya di bagian business blueprint itu sudah ala Anda ya, alanya tim masing-masing. Ya, setiap ini kan ada business requirement. Nah, ini Anda enggak usah bikin ulang, karena sesuai dengan contoh masalah. Ya, nah, business blueprint mulai ini Anda bagian Anda untuk mendefinisikan apa-apa yang menjadi ini ya. Konfigurasi dari auto masing-masing tim bisnis blueprint ya jadi bisnis blueprint ini adalah solusi sesuai dengan produk erp yang dipilih yaitu Odoo. Nah, tinggal Anda uh, bikin versi Anda ya boleh dengan screenshot juga boleh dilengkapi screenshot dari aplikasi boleh juga oke sampai uh, sini ada pertanyaan yang dikumpulkan untuk bisnis blueprint ya. Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Ini ada chatting. oke kelihatan. Saya lanjut ke topik hari ini ya. Jadi topik hari ini sesuai dengan uh, pertemuan kita yang kelima ya. Jadi kita akan masuk ke materi dan workshop aplikasi sales. <tuh> nanti prakteknya adalah Anda mengupdate ya bisnis blueprint sales masing-masing kelompok. sehingga nanti yang dikumpulkan adalah ini bab bisnis Blueprint sales ya oke okay. di sini e, kita aktif ya interaktif karena apa workshop itu untuk memastikan bahwa masing-masing tim itu e, tahu apa yang harus diperbuat ya jadi bukan komunikasi satu arah seperti kuliah ya jadi e, setelah ada materi itu e, waktu yang e, aktif ya untuk menunjukkan apa sih yang uh, bisa di di share ya dalam kelompok dalam dalam uh, dalam kelompok ataupun dalam kelas ini sehingga uh, menjadi masukan juga ya sebagai bahan pembelajaran. Oke okay, kita kembali ke materi kita ya. Oke okay. kita masuk uh, sales and invoicing ya materi kita hari ini itu dan nanti ada dilanjutkan dengan workshopnya. Jadi teman-teman bisa memulai uh, pekerjaannya sesuai kelompok ya. Nah itu nanti kita bisa uh, aktif. <tuh> Oke okay, sales and invoicing. Jadi sebetulnya sales ini Uh, banyak ya di ERP sales itu jadi modul utama karena uh, pasti pasti setiap perusahaan atau usaha ya itu selalu ada tugas untuk sales sebagai uh, sumber pendapatan dari uh, perusahaan. Jadi uh, selama bisnis itu selalu berorientasi untuk laba, maka selalu ada yang namanya jualan ya jadi terkadang itu ada perusahaan uh, saya mau implementasi program ya tapi saya nggak punya orang accounting saya nggak punya orang gudang jadi pokoknya tolong dah dibantu supaya bisa jualan ya jadi itu salah satu contoh kalau ERP itu uh, Memang idealnya ya kalau mau memberikan manfaat yang yang banyak uh, yang yang instan ya kepada perusahaan itu minimal memang ada tiga yaitu sales supply chain dan finance ya itu itu kayak syarat gitu ya tapi ada kalanya itu sering terjadi perusahaan itu karena keterbatasan sumber daya ya uh, di mana progresnya di perusahaan itu akan bertambah besar untuk titik awal mereka tidak memiliki sumber daya manusia yang lengkap ya minimal adalah ada fungsi jual, fungsi jualan ya. Sehingga kalau Anda lihat di toko atau di gerai-gerai gitu ya, minimal Anda yang lihat pasti ada adalah jual, penjual. Ya, di balik layar apakah dia punya accounting, apakah dia punya orang gudang dan sebagainya, itu masih tanda tanya ya sebelum Anda memang tahu. Tapi paling enggak dari dari kita yang melihat itu ada sisi penjual. Nah, <tuh> untuk jual itu sebetulnya uh, modul yang ter, ter ini ya, yang yang serempet menyerempet gitu ya, yang berinteraksi ya. Selain sales and invoicing ini adalah harus ya, bersifat harus. Nanti di mata kuliah lain pasti ada dapat yang namanya kayak CRM ya. Jadi semua ini juga urusannya sama dengan jualan, memaintain pelanggan ya CRM kemudian reseller invoicing ya kemudian yang uh, suka gerai, ini point of sales ya jadi uh, kalau Anda ke Indomaret ke Alfamaret ya itu yang namanya point of sale ini sebagai fungsi penjualan ya tapi ini kita enggak bahas ini cuma sedikit uh, iklan ya supaya oh ini ya fitur-fitur uh, yang uh, Mayoritas dipakai untuk gerai uh, ya, atau toko, nah seperti ini ya. Ini, ini gambarnya dipotong, yang gambar lengkapnya seperti apa ya? Nah ini ya contoh tampilan besarnya ya. Nah ini kan pasti ada uh, sering lihat ya, di Alfamart, Indomaret, ya, toko-toko yang... Uh, penjual sekaligus uh, yang apa yang yang ngambil barang ke gudang pokoknya all in ya satu petu, satu petugas kerjaannya all in ya orang yang merangkap penjualan yang merangkap gudang nah itu uh, menggunakan program yang namanya pos atau point of sales jadi entry uh, entriannya cepat terima uangnya cepat ya dan tidak terlalu banyak fungsi macam-macam ya Nah kemarin itu ada menariknya juga ya, menariknya juga itu e, untuk Odo sampai saat ini ya. Kalau anda aktifkan modul POS itu enggak bayar ya. Jadi kalau anda iseng-iseng masuk ke Odo, anda register gitu ya, kemudian anda cuma mengaktifkan Uh, mengaktifkan ini, modul pos itu free, ya yeah, free. <silence> Ini ya contohnya ya kita aktifin point of sale itu gratis ya free with unlimited user selamanya ya ya syaratnya ya anda jangan klik-klik yang lain ya anda hanya mengaktifkan point point of sale tapi sekali anda gabungkan point of sale dengan yang lain misalkan invoicing uh, gitu ya nah jadinya sudah nggak free Ya ini free tario. Jadi kalau anda uh, mau coba-coba point of sale aja, kemudian anda untuk toko-toko yang nggak butuh accounting, nggak butuh, pokoknya sebagai alat bantu ya, alat bantu penginputan transaksi penjualan point of sale, lah ini menarik dari Odo ya, karena uh, dia free ya. Atau coba saya sales gitu, apakah free? Oh, sama ya. Jadi, minimal kayaknya ada minimal ya. Kalau cuma pakai satu, itu tidak berbayar. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi, itu ya apa? poin-poin modul-modul yang di Odo yang terkait dengan sales atau juga e-commerce ya. jadi nah, yang terkait dengan jualan, jualan online ya ini eh, di Odo juga ada fasilitas untuk penjualan online. Jadi eh, cukup Cukup lengkap ya, uh, tiba-tiba penjualan dari uh, oto ini ya bisa jualan online ya. Jadi anda tinggal uh, mengonfigurasi, kemudian fitur-fitur uh, ini bisa dijalankan ya. Nah itu sedikit iklannya. Sekarang kita fokus ke sales and invoice. Nah seperti saya cerita tadi bahwa ini adalah bagian terpenting dalam bisnis ya bukan terpenting ya harus ada jadi uh, fungsi ini harus ada yaitu sales and invoicing jadi dari uh, sales sampai terjadi uh, penagihan. Oke. Okay. Nah ternyata untuk untuk masuk ke sales and invoicing kita diingatkan bahwa Uh, produk ini harus harus uh, didefinisikan terlebih dahulu ya. Jadi ini seperti uh, basic configuration yang kita bahas kemarin ya. Kalau basic configuration berarti tipe-tipe uh, kategori produk itu harus jelas dulu ya. Tipe-tipe kategori produk harus jelas dulu, definisi yang jelas, baru masuk ke uh, item produknya, item uh, detail dit, uh, detail produk yang paling uh, bawah ya. Jadi yang terjadi adalah terutama untuk kondisi saat ini ya, itu produk kategori itu kalau untuk perusahaan yang sudah settle ya, sudah stabil ya, produk kategori itu kita bisa dapatkan informasi dengan lengkap dari perusahaan dan jarang-jarang berubah ya, produk kategorinya itu sudah fix gitu ya, karena sesuai dengan core bisnis perusahaan. Nah, tapi uh, pada perjalanannya di era-era pandemi ini, ya, itu yang namanya produk kategori itu dinamis. Ya, uh, benar-benar sekarang itu sangat uh, cair, ya, yang namanya core product itu tetap ada. Ya, core product itu namanya produk utama, ya, kekuatan perusahaan itu produknya apa, ya, misalkan, uh, misalkan perusahaan seperti... Sampurna, gitu ya. Semua pada tahu Sampurna itu korporat produknya, bisnisnya rokok. Ya. Tapi di era pandemi bisa jadi dia mengeluarkan kategori produk baru. Ya. Misalkan gula. Ya. Pokoknya agrobisnis, gitu ya. Karena uh, strategi bisnis. Ya. Jadi uh, kategori produk ini uh, penting banget didefinisikan dengan jelas. Ya. Kemudian baru kita turun ke produk. Jadi setiap pro, setiap bisnis pasti berhubungan dengan satu produk minimal ya. Nah kita lihat ke bawah lagi. Nah untuk membuat produk kita bisa mengakses dari menu ini ya. Kemarin sudah kita uh, sedikit singgung ya. Produk itu seperti apa. Nah ini ditampilkan ketika kita membuat suatu produk itu ada beberapa item informasi yang kita harus lengkapi sesuai dengan produk itu. Jadi di ERP setiap kita memberikan on atau off atau mendefinisikan sebuah data itu selalu ada purpose-nya, tujuannya apa. Jadi nggak overfit, nggak ini ya apa itu overfitting atau ini ya berlebihan gitu ya. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Semuanya itu ada maksudnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kemarin juga saya sempat kita lihat beberapa. Jadi untuk produk, ini screen yang ditampilkan. Jadi beberapa poin-poin yang tersedia sebagai fitur ya. Produk diodo itu bisa hubungannya dengan sales adalah di item can be sold ini ya episode sold ini hubungannya dengan sales. Apakah produk yang kita definisikan barusan ini uh, boleh dijual? Ya. Apakah prakteknya uh, seperti ini? Iya. Ya, jadi uh, kalau kita ngomong produk gitu ya, seringkali kan kita, uh, apalagi yang sudah pernah ambil accounting ya, selalu ada beberapa kelompok besar ya adakah produk barang kelompok produk barang jadi gitu ada yang semi finish ada yang raw ya atau bahan baku nah untuk barang-barang yang dijual nih ya umumnya adalah kelompok barang jadi ya jadi yang yang sudah diproduksi itu yang bisa dijual ya kemudian can be purchase apakah barang ini bisa dibeli ya seandainya barang ini Uh, 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 benar-benar kita nggak 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 apa benar-benar produksi sendiri tidak ngambil dari misalkan tidak ngambil dari kompetitor nah ini can be purchase ini yang menentukan ya karena apa jangan sampai kita naruh can be purchase ternyata di uh, requirement-nya disampaikan uh, perusahaan tidak pernah mengambil barang jadi dari kompetitor ya tidak pernah nah jangan sampai ini can purchase ini diberi tanda true. Sehingga apa? orang pembelian bisa salah. Wong kita nggak boleh beli dari kompetitor ya barang jadinya ya. Misalkan ini akustik block screen ini ya, harus bikin sendiri malah dia beli dari vendor A. Ya, jadi menyesatkan. Jadi harusnya sistem malah memberi warning. Ya, jadi kalau uh, can be purchase ini bernilai uh, kalau tidak dicentang ya atau bernilai false itu ketika orang purchasing nggak sengaja bikin uh, PO untuk barang caustic box screen, maka sistem membeli peringatan bahwa uh, material tersebut nggak boleh dibeli. Nah, seperti itu ya. Jadi ini uh, sama seperti yang saya bilangkan, kita meng kan kita meng-off-kan entry yang di dalamnya sini, itu punya tujuan, ya tujuan-tujuan sistem khususnya. Oke, okay, kita masuk nanti yang detail-detail uh, item-item -detail, uh, lain ini akan dibahas di material, uh, di modul masing-masing ya. Jadi ini uh, saya batasi hanya yang terkait dengan sales dulu. Oke, okay. jadi uh, ini ya, be sold, ini yang terkait dengan uh, penjualan. Di on, on atau di off-kan tergantung dari business requirement seperti apa, ya. Kemudian sell on IB ini lompat ya ini uh, yang saya lompat ini berarti uh, akan dibahas di modul lain. Sell on IB apakah uh, produk tersebut uh, bisa berintegrasi uh, penjualan lini bisnisnya juga ke IB berarti ada fiturnya ya Odo dan IB ini ada fitur sehingga uh, ada opsi untuk uh, menjual di platform IB nah kemudian masuk general information ya produk type mau nggak mau kita harus uh, singgung sedikit ya jadi uh, kemarin kan sudah saya bahas sedikit produk type itu ada beberapa ya ada yang storable, ada yang service ada yang expand saya kita buka aja ya Ya, jadi ada pilihannya apa consumable, service dan storeable product ya. Pilihan ini juga menentukan dari uh, tujuannya apa. Ya, kalau barang kalau barang dijual pastinya dia harus bisa di maintain kuantitinya ya sehingga kenapa kok di, contoh dipilih adalah storable product. Ya, storable product itu sistem akan memaintain kuantitinya. Ya, jadi di contoh saya balik lagi ke yang dari slide ya. Nah, ini yang slide ini adalah ini ya, serable produk ya. Kemudian tentukan juga produk kategorinya apa. Ya, sama dipilih sesuai dengan definisi bisnis uh, perusahaan yang dipilih ya. Jadi ini uh, sesuai dengan uh, bisnis requirement Anda ya. Itu di dokumennya itu apa pengklasifikasiannya ada ya misalkan kopi dibagi beberapa kategori kategori produk kopi ya misalkan kopi apa original atau kopi bubuk dan sebagainya ya nah ini ini uh, disesuaikan dengan blueprint anda ya nanti impactnya apa nanti kita lihat di modul inventory nanti kita jelaskan Ya, sementara yang penting adalah Anda bikin kelompoknya dulu. Ya, bikin kelompoknya dulu. Terus yang ini jangan lupa dibikin otomatis ya. Nah, situ aja syaratnya untuk sales ya. Jadi kategori ini aja, inventory inventory valuation-nya jangan lupa harus otomatis. Yang lain boleh diabaikan dulu. Yang lain perlu diabaikan, ya. Posting method juga diabaikan dulu. Nah, itu ya sampai sana. Kemudian ada informasi internal reference, ini bebas ya. Definisinya, apakah mau eh, apa, diartikan macam-macam ya? Internal referensi, jadi ya. referensi untuk kebutuhan internal perusahaan masing-masing, apakah selain eh, nama produk mau juga dikasih uh, nomor uh, nomor yang ada di dalam fisik produk boleh ya kemudian barcode nah ini adalah uh, ID ya ID barcode yang akan digunakan untuk uh, memberi pengenalan ya kode barcode nya di dalam uh, produk masing-masing jadi barcode ini sudah umum ya jadi uh, fitur ini uh, tinggal dipakai ya jadi jadi digunakan nanti untuk cetakan barcode ya. Cetakan barcode yang akan ditempel di masing-masing produknya. Kemudian sales price ya sesuai namanya berarti ini Anda mendefinisikan harga jual dari produk. Terus customer tax taxes ini berarti mengenai pajak. Pajak ini ya mengenai pajak ya, pajak penjualan ya. Jadi untuk memudahkan biasanya orang menggunakan istilah Uh, pajak masukan atau pajak keluaran, ya. Jadi yang berhubungan dengan jual itu ngomongnya keluaran, jadi keluar. Kita jual itu keluar. Jadi orang ngomongnya pajak keluaran. Karena nanti di purchase Anda juga mengenal namanya pajak lagi. Pajak karena kalian membeli, karena kalian karena perusahaan membeli produk. Nah supaya tidak membingungkan pajak antara kita menjual dan ketika kita beli. Itu orang-orang banyak menggunakan istilah pajak keluaran itu untuk jualan, ya. Jadi, pajak yang dikenakan ketika menjual itu pajak keluaran. Nah, sedangkan pajak yang dikenakan ketika kita membeli, membeli itu kan masuk, ya. Barang dari luar masuk ke kita. Nah, itu ngomongnya adalah pajak masukan, ya. Jadi, customer tax ini, kalau sehari-hari kita ngomongnya pajak keluaran. Ya, paling umum adalah PPN ya. 10% pajak pertambahan nilai. Ketika kita menjual. Nah, itu ada eh, pajak dengan trade eh, negara ini yaitu ya. Jadi PPN itu 10%. Kemudian cost adalah eh, ini ya. harga, harga produk, harga pokok produk Ya, jadi kalau tadi sales price itu harga jual berarti sudah sudah termasuk apa termasuk termasuk harga pokok penjualan ditambah biaya marketing ditambah uh, potensi revenue pokoknya plus 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 jadi sales price ya. Sedangkan cost ini adalah harga pokok uh, produksi ada juga yang harga pokok uh, penjualan apa penjualan ya tergantung uh, kebijakan perusahaan mau pakai harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Nah, ini sini angkanya ya. Jadi kalau di sini 0 bisa jadi ini misalkan 10 gitu. Ya. Misalkan 10. Kemudian varian, varian ini kalau misalkan hubungannya dengan produk itu banyak varian. Ya, misalkan varian ini apa? Varian itu berdasarkan warna, ya. Jadi kabinet widors ini ada beberapa pilihan warna, nah ini ada pilihan, ya. Nah ini pastinya menambah, uh, ini ya, menambah, mulai menambah sedikit kompleksitas sistem, ya. Mulai, mulai ini. Tapi ini memang nggak uh, bisa dihindari ya, kalau misalkan di produk, uh, tem, apa tuh perusahaan yang dipilih, misalkan ini ya, uh, clothing ya, baju ya. Ternyata ada yang barangnya sama, ya, bar, ya barangnya sama, tapi dibedakan berdasarkan warna, ada yang warna hijau, warna biru, warna merah, nah itu ya. Misalkan ini kabinet victors, kita ngomongnya warnanya, ini baik ya. Jadi ini ada definisinya ini, color ini, kenapa kok pilihannya cuma ini ya, black sama apa tadi ya. Nah itu ada definisinya di tempat lain nanti ya itu ada definisinya sekarang red belum ada ketik red, ya udah saya red gitu ya nah. kemudian kita isi yang lain misalkan lexnya berapa nah seperti itu ya jadi uh, varian ini digunakan kalau Uh, ada, ada apa itu varian ya, varian dari masing-masing uh, produk. Nah nanti uh, hal ini menyebabkan apa? Ketika anda membeli, ketika anda menjual di dalam siklus hidup dari produk ini, nanti selalu ditanya color-nya apa, warnanya apa. Jadi nanti produk, uh, nanti secara inventory barang itu akan dimaintain per variannya kabinet doors warna merah jumlahnya 10. Kabinet doors uh, warna putih ada lima gitu ya. Tapi kalau di total kabinet doors ada 15. Tapi kan uh, ternyata produk ini punya banyak varian. Nah, itu di breakdown sampai ke detail warna misalkan. Ya, di produk lain ya disesuaikan kalau misalkan ada varian-varian uh, tertentu ya. Tapi uh, semisal barangnya ini ada varian tapi harganya beda, ya itu memang tergantung IRP yang dipilih ya. Enggak semua eh, solusi itu dimasukkan ke dalam varian ya. Karena apa? Oh, ERP-nya enggak bisa itu Pak, enggak bisa maintain Pak. Kalau produknya itu beda varian, tapi enggak bisa di maintain, HPP-nya beda-beda. Ya, kan sering kali ya kita lihat produk itu kan ada yang produknya sama, ya kayak ice cream gitu ya. Produknya sama, namanya ini, tapi ternyata beda harga. Kalau vanila segini, kalau ya, kalau kalau harganya sama, en, lebih mudah, ya. Jadi tinggal kita masukkan banyak variannya, tapi harganya sama. Itu banyak ERP yang bisa kayak gitu, ya. Tapi kalau sudah mulai banyak varian, terus variannya itu ada beda harga, itu belum tentu semua ERP bisa uh, menghandle uh, kompleksitas sampai situ, ya. Jadi itulah kenapa kita harus ngerti produk ERP-nya, sehingga kita nggak salah bikin solusi. Ya kalau memang ERP-nya nggak bisa, ya dengan terpaksa kita harus bikin dua produk, ya dua produk. Jadi kita tidak menggunakan fitur variannya, tapi kita bikin dua produk saja. Ya cabinet with doors minus red, gitu ya. Cabinet with doors minus white, ya udah dibikin sendiri-sendiri. Uh, Ya, nggak usah uh, mengaktifkan fitur uh, ini, ya, fitur varian ini ya. Kalau memang uh, ada keterbatasan sistem, ya salah satunya itu uh, kalau odoo harga varian itu nggak boleh beda, ini ya antar varian nggak boleh beda, harganya fix, varian apa aja harganya sama. Nah seperti itu ya. Tapi itu mesti di apakah benar odoo nggak bisa. Kemudian sales ya terkait jualan ya. Jadi uh, ini invoicing policy apakah invoice itu berdasarkan uh, catatan sales order ataukah invoicing policy itu berdasarkan delivery barang yang sudah dikirim ya. Jadi umumnya yang paling banyak adalah uh, invoicing policy ya berdasarkan barang yang sudah dikirim ya bukan dari order. Kemudian purchase nanti dibahas di uh, modul lain ya modul supply chain inventory juga, ya, kemudian accounting, nah ini uh, default dulu aja nggak masalah. Jadi seperti itu ya. Jadi di uh, produk untuk sales nggak nggak banyak item informasi, ya yang penting terkait dengan pajak, ya, terus kategori produknya harus tepat, kemudian pajaknya, kemudian harganya berapa harga pokok penjualan atau produksinya berapa ini harus diisi ya Dan di accounting ya di sini jelaskan ya sudah dijelaskan langsung uh, service itu apa ya jadi produk tab kalau service ya uh, jasa ya kalau ngomong uh, sederhananya adalah jasa. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang dia itu menagihkan bukan dari barang apa yang karena dia belum tentu punya produk ya. Misalkan apa perusahaan jasa consulting ya, ya nggak punya itu produknya apa ya? Produknya ya service layanan. Nah ini disebut dengan produk type nya service. Ya kalau consulting masuk service ya jadi dia nggak dia nggak muncul nih dalam Uh, stock operation nggak muncul ya value ya nggak keluar karena dia tidak di maintain secara kuantitinya kemudian consumable ya jadi ini juga tidak di manage ke inventory ya jadi uh, nanti ini sering terjadi di pembeliannya, uh, pembelian ya pembelian jadi anda beli sesuatu tapi ini tidak di stok karena tidak materi, misalkan ya tidak material dan konsumsi secara internal ya biasanya contohnya buku tulis, pensil ya hal-hal yang tidak hal-hal produk yang tidak dijual tapi langsung dibiayakan ya tidak dimintin jadi nggak perlu tahu pensil saya berapa ya sekarang di kantor apa di perusahaan punya stok pensil berapa ya nah itu ada yang sampai nggak nggak perlu dimintin lah ya hal perni perni yang kecil-kecil itu karena apa namanya beban operasional ya. Semakin kita di, detail banget ya dalam suatu bisnis proses, itu banyak sekali yang diinput. Ya, jadi untuk make kita harus make mengeluarkan barang kita harus input transaksi. Ya, ribet ya buahnya. Jadi untuk hal-hal yang tidak material seringkali dipotong kompas yaitu sudah dibeli langsung dibiayakan. Barangnya langsung diberikan kepada personal yang membutuhkan sudah tidak dimintin lagi mau mau dipakai mau disimpan sama uh, personal itu sudah bebas ya sudah tidak tidak perlu di capture oleh sistem lagi ya untuk untuk barang-barang uh, yang mahal kecuali ya barang-barang yang mahal di, uh, di atas harga berapa sesuai dengan sesuai dengan kebijakan perusahaan nah itu kadang ada misalkan ya bolpennya itu sampai puluhan juta misalnya ya boleh lah di-maintain, ya. Di-maintain sebagai sama-sama ballpoint, ya. Ballpoint merek pilot, misalkan, ya. Wah, itu langsung dibiayakan. Mungkin ballpoint merek apa, gitu, ya, yang mahal-mahal. Itu di-maintain kuantitinya. Nggak boleh hilang, gitu, ya. Contohnya. Jadi, uh, sab, apa, case by case di bisnis itu macam-macam. Jadi, ada kebijakannya masing-masing, ya stokable lah ini paling umum kalau produk-produk itu diminten secara kuantiti dan biasanya produk ini produk-produk ini adalah jantungnya suplai chain perusahaan ya biasanya yang terkait produksi jadi pada produk yang terkait dengan produksi yaitu dari bahan baku bahan setengah jadi sampai barang jadi itu selalu dimintin kuantitinya karena apa ya panjang ya namanya Uh, ini supply chain, ya. Kuantiti uh, perlu dimaintain untuk memastikan uh, ketersediaan barang. Rantai rantai supply chain ini tidak tidak putus, ya. Karena apa? Kurangnya material, kurangnya barang. Jadi seperti itu. Kemudian uh, juga dipengaruhi oleh rencana produksi, kapasitas produksi, mampunya berapa di market ke depannya misalkan mendekati hari libur seperti apa, hari biasa seperti apa dan macam-macam gitu ya. Nah, ini juga dijelaskan tadi yang perlu saya sampaikan ada barcode ya, ada sales price. Nah, ini juga tampilan untuk pajak ya. Jadi untuk uh, customer tax ini uh, isiannya seperti ini, ada tax name, tax scope dan macam-macam ya. Jadi ini uh, kita uh, bahas yang uh, penting aja sesuai dengan penjualan. Kuris, Pak. Ya. Nah, ini adalah customer text, ya. ada customer tax ya. Kita customer tax, kita bisa melihat di konfigurasi. Uh, customer tax ini di anu ya, di mana? Di bagian finance ya. Atau di sales ya, di sales. Ya ini ya teksnya. Nah, Dan contohnya yang PPN uh, ini ya, jadi inputannya, jadi uh, tag komputasi, uh, beban pajaknya ditentukan dari apa? Apakah grup teks biasanya paling sering ya fix sama percentage of price gitu ya. Sudah ditentukan tipe teksnya ini, apakah untuk sales atau khusus ke purchase atau tidak didefinisikan ya, berarti bisa dipakai di uh, dua dua bagian ya, bisa sales, bisa juga dipakai purchase. Nah, dan kemudian ini, ya, nya ya, jadi uh, persentasenya 10 persen. Dari mana ya, dari 100 persen ya, dari 100 persen invoice atau uh, 100 persen dari kredit note. Jadi, Oh apa ini invoice sama kredit note? Jadi eh, singkat katanya dulu ya invoice ya seperti yang kita tahu itu tagihan ya. Sedangkan kalau kredit note itu adalah eh, langkah langkah satu langkah berikutnya setelah invoice. Jadi contohnya invoice nya udah selesai jadi nih udah diproses sampai pajak macam-macam. Eh ternyata invoice nya salah ya. Jadi kredit eh, notes ini adalah langkah untuk Uh, mengubah ya mengubah uh, invoice yang sudah uh, dibuat jadi bukan kalau invoice nya bisa dibatalkan ya dibatalkan ya tapi kalau misalkan invoice itu dalam posisi sudah lapor kemana-mana sudah ke pajak sudah uh, diberikan ke luar macam-macam itu uh, ada dokumen baru namanya kredit notes ya tapi setahu ini setahu saya sampai di saat ini di Indonesia itu paling jarang ada kredit note paling jarang jadi cara yang paling paling suka dilakukan adalah menggunakan uh, perbaikan invoice ya. Jadi invoice-nya itu diperbaiki. Ya, dikoreksi di gitu ya invoice. Jadi invoice yang sudah diterbitkan itu di invoice uh, dikoreksi ya. Jadi kredit uh, note itu jarang dipakai ya. Tapi kalau di luar itu Kredit ini, kredit ini, eh, uh, anu ya, umum, umum dipakai ya, sebagai fasilitas, uh, invoice, uh, yang kemarin itu ada perubahan, ya, jadi ERP ini sebetulnya mengajar, mengajar, uh, mengajarkan kepada kita, ya, bahwa ketika ada suatu kesalahan, kesalahan itu tidak perlu dikoreksi, ya, tapi koreksi itu ditimbulkan dengan dokumen yang baru, sehingga apa. Rantai dokumen ini jadi jelas kapan pernah dikoreksi, bukan bukan langsung dikoreksi terus kemudian hilang gitu ya. Oh udah bener ya. nggak ada tuh cerita invoice A itu salah nggak ada, sudah saya koreksi kok. Jadi bener. Nah kalau di ERP enggak, yang A itu tetap dibiarin, keluarlah dokumen B yang menjadi eh, pengkoreksi plus minusnya ya. Misalkan contoh nih. Uh, saya terlanjur membuat nih invoice nomor satu senilai satu juta ya pendekatan pertama langsung aja ternyata seharusnya bukan satu juta tapi satu juta 1,2 juta ya lah terkebiasaan yang sering terjadi di perilaku bisnis kita itu kita langsung ya udah customer nomor satu itu dikoreksi aja dikoreksi ganti angkanya 1,2 juta selesai kan berarti cuma ada satu dokumen yaitu dokumen nomor satu dengan angka 1,2 juta nah tapi perlakuan di ERP itu enggak seperti itu ya rata-rata apa dokumen nomor satu dengan nilai satu juta itu eh, tetap tetap tersimpan di sistem dan tidak perlu dikoreksi ya untuk membetulkan itu maka timbullah dokumen nomor dua ya anggap aja wis kasarannya kredit note nomor satu gitu ya kredit note nomor satu tadi kan invoice nomor satu ini kredit note nomor satu nah kredit note nomor, nomor satu ini menambahkan plus dua ratus ribunya ya perbedaannya perbedaannya istilahnya perbedaan dari yang sudah diinput dan yang diinginkan yang diinginkan 1,2. koma dua berarti kredit note nya itu menuliskan ada penambahan dua ribu ya. Jadi eh, dalam ERP itu makanya enak sangat eh, sangat mudah ya. Kita men trace dokumen itu mudah. Jadi mana ketika ada titik misalkan titik salah atau titik yang misalkan perubahan kebijakan itu kelihatan kapan mulai titik mana dokumen itu bermasalah eh, dokumen itu mulai ada kendala ya. Dengan pendekatan kedua ini historinya tuh eh, jadi terjaga ya sedangkan contoh yang pertama tadi saya bilang wah oh, dikoreksi aja langsung nah itu enggak ada historinya udah kapan dia pernah satu juta tuh udah nggak tahu ya tiba-tiba bener tiba-tiba bener nah itu ya jadi kenapa di ERP itu juga sebagai salah satu uh, KPI Key KPI, performance indicator daripada orang-orang uh, yang input kelihatan tuh serap serapa uh, misalkan user A berapa sih seling, sering sering-seringnya koreksi itu kelihatan semua Ya kalau belum diposting mungkin masih bisa dikoreksi ya. Kelihatan dia ngoreksi apa aja sih? Ya toh dia berapa, seberapa sering sih ngoreksi? Seberapa sering sih dia teledor? Seberapa sering sih dia salah input itu uh, di ERP yang um, terkoneksi dengan modul HR Human Resource ya. Angka-angka itu udah keluar ketelitiannya 90 persen misalkan. Ya toh terus kemungkinan kemampuan menginputkan tepat waktu 80%. Nah, itu keluar semua. KPI performance indicator terhadap administrasi sistem itu kelihatan semua. Ya, jadi ini kalau saat ini ERP bisa sampai sana, ya. Oke. Kemudian untuk teks sudah ya, kita bahas. Jadi ini contohnya Nah, ini kok tampilannya beda, ya? Beda, ya? Beda, ya? Sedikit beda karena uh, ininya enggak kelihatan, ya. Ininya enggak kelihatan. Text name, text scope-nya dijelaskan, terus kemudian uh, perhitungan teksnya berdasarkan dari mana kemudian text account ya jadi uh, ini sudah ngomong teks account kalau ada kata-kata account ini pasti related dengan kode-kode uh, GL -kode akun ya atau akun jurnal nah, nah di, di advance option ada seperti ini ya jadi advance misalkan apa oh, uh, ada label oh mau di di invoice nya boleh ya hanya untuk sebagai uh, tambahan informasi ya label jadi uh, ada label khusus format gitu ya. Kemudian text group. Kemudian uh, ini untuk uh, analitik apa untuk kebutuhan analitik misalkan uh, pajaknya mau dibuat uh, analitik biaya dalam report ini tinggal diaktifkan. Kemudian apakah yang sering kali mungkin ini ya included in price. Jadi apakah harga jual itu sudah termasuk pajak Nah, ini tinggal ditik ya. Kalau harga jual itu belum eh, belum ikut pajak, ya ininya jangan diaktifkan ya. Tapi kalau harganya sudah ikut pajak ya, ada beberapa penjualan itu yang ikut pajak supaya apa? Harga jualnya itu angkanya bulat gitu ya. Nah, itu udah tinggal diberikan tanda tik. Jadi harga jual teks itu sudah menjadi komponen harga jual sering ini ini sering dipakai ini and price ini. ya di sini kasih keterangan no label gunanya untuk keterangan aja ya maksudnya mau dikasih keterangan apa di label invoice nya cetakannya text group nya nah ini produk varian tadi ya jadi contohnya di sini disampaikan produk varian itu bermacam-macam ya misalkan untuk uh, t-shirt misalkan warna gitu ya size itu ada ya kemudian use jadi ini uh, varian ini bisa dimasukkan di komponen yang tadi ya saya jelaskan di produk ada varian itu sudah didefinisikan nah untuk mengaktifkan itu Uh, untuk mengaktifkan varian maka harus ini ya ke ke ini ke fungsi ini sales configuration setting dan diaktifkan tuh varian ya produk katalog ya jadi punya saya itu pastinya sudah aktif ya yang tadi itu masuk ke sales configuration terus apa ya Configuration setting. Configuration setting. Nah, kita lihat di sini varian. Sudah aktif ya. Ini ya. Aktif. Nah, di aktif ini saya dilihat atributnya tadi. Apakah color, apakah, nah ini kan definisinya ya. Kakinya berapa. Definisi color berapa. Durasi berapa. Nah, di sini nanti kayak color ini ada detailnya. Color itu nilai yang dipermungkinkan. Permungkinkan apa, ini ya, eh, kayak gini-gini. Ini tadi yang baru saya isi ya, red ya. Nah ini warnanya belum keluar. Nah ini ya, warnanya bisa dimainkan di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau color, kalau uh, durasi, nah satu tahun dua tahun cerita ubah kan ya. Nah terus uh, salah satu tips yang saya mau sampaikan, kalau anda ingin back ke halaman sebelumnya itu dihindari pakai tombol browser ya. Cukup anda klik-klik dari sini aja. Nah, jangan menggunakan tombol back. Ya, kalau mau balik ke home ya Anda tekan tombol ini. Dihindari uh, menggunakan tombol back ya atau forward. Nah, itu untuk varian. Jadi bisa dibaca juga ya. Di, ini kemudian menambahkan di variannya ya tadi yang sudah saya demukan variannya apa Nah, ini dampaknya ya. Dampaknya kalau menggunakan fitur varian ya ketika uh, masuk ke dalam online shop gitu ada pilihan varian. Nah, ini harus diisi. Jadi setiap menggunakan uh, contoh tadi dia akan harus uh, mengisikan variannya ya. Terus untuk pabrikan juga sama, untuk produksi varian ini juga dalam penggunaan bahan baku sampai bahan jadi kalau pakai varian harus didefinisikan varian apa yang dipakai ya termasuk harga contohnya mana ini kayaknya sepertinya ada contoh ini di sini di contoh saya masuk ke produk nah di sini ada varian yang nah ini contoh nih yang paling banyak variannya ini customizable customable test config ada enam varian kita klik ya. Nah, ini variannya ada enam. Variannya apa aja kita klik di sini. Ya, ternyata ada yang kakinya pakai besi, ada yang aluminium, ada yang custom. Kalau warna ada white and black. Nah, ini tadi ya. Oh, ternyata bisa ini ya, beda harga ya. Kalau Alexnya aluminium, harga jualnya ditambah rp puluh rupiah misalnya bisa ya berarti odo bisa multi uh, multi harga jual dalam setiap variannya nah ini ya variannya ya ada internal reference digunakan ya untuk membedakan varian internal referensi ini kode-kodenya ya ini harga-harganya ini biaya yang saya nah ini cukup oke okay ya jadi kalau kita ini furniture 096 ini variannya dari Customable purchase kita cari di sini, ada enggak? Oh, enggak ada ya. Jadi, enggak kelihatan, kelihatannya cuma di sini aja. Produk turunannya ya enggak ada. Nah, jadi, uh, detail turunannya uh, tidak bisa dicari di sini ya. Harus ke varian ini. Kemudian kita masuk ke customer, jadi tampilannya seperti ini ya. Customer, jadi master data customer ada di menu sales. Nah, ini inputannya ya. Jadi ini ada, ada apa? Ada customer, namanya Azure Interior. Data-data umum ya, ini masuk alamat, macam-macam ya, nomor fat ini, nomor fade rate itu misalkan nomor NPWP dari perusahaan tersebut. Nah, ini ada video dan company ya, jadi eh, mungkin itu menjelaskan untuk tipe ya, tipe, tipe dari eh, customer ya, cuma dua ini aja ya. Saya nggak tahu apakah di Odoo bisa menambahkan uh, tipe kategori ini ya, uh, customer ini ya. Kalau individual dan company kan uh, terlalu generik ya. Harusnya ada uh, peng pengkodean lagi yang uh, digunakan di tempat lain yang bisa membedakan apakah ini uh, customer tertentu ya sesuai yang ada di blueprint, misalkan uh, perusahaan. Uh, customer pengelompokan customer berdasarkan lini bisnis misalkan ya Nah itu kan enggak bisa diakomodasi nih dengan pilihan cuma individual sama company nah itu uh, digunakan pendekatan lain ya mungkin seperti contohnya ya ada teksnya ya kalau service berarti ini termasuk uh, company yang bergerak di bidang service misalkan seperti itu Oke saya masuk ke contohnya aja ya Ini ya, customer ya. Oh, ternyata belum ada ya. Dan nah, misalkan company, inputannya seperti ini. Misalkan PT ABC. Alamatnya diisi, kontaknya ya, addressnya di mana, dan seterusnya. Nah, ini di sini ada invoice address, delivery address, dan other address. Jadi, invoice address itu digunakan ketika Uh, berhubungan dengan invoicing ya bisa jadi apa uh, untuk perusahaan di Indonesia itu dikenal dengan kata istilah pemusatan ya jadi misalkan kita ambil contoh perusahaan yang uh, banyak cabang gitu ya misalkan uh, Coca-Cola gitu ya nah Coca-Cola itu kan uh, untuk delivery address kan bisa banyak cabang-cabangnya ya mungkin cabang di Surabaya di mana ya tetapi semua penagihan itu ya addressnya ini ya bisa ke kota Subang misalkan ke Cirebon Surabaya dan sekitarnya ya nah tapi penagihannya tetap tersentral di Jakarta nah ini gunanya di sini ya kenapa kok dipisahkan ya bisa jadi apa eh, alamat kirimnya banyak ya sedangkan invoice addressnya itu terpusat ya misalkan seperti itu ya. misalkan Surabaya gitu ya Dan seterusnya. Kemudian uh, ini ya selesai process menunjukkan apakah dia uh, customer atau bukan. Jadi is customer pastinya kalau customer harus diberikan tanda cetak ya. Kemudian pengirimannya seperti apa, ya macam-macam ya kemudian apakah ada barcode di customernya jadi di di mana di implementasi yang modern itu setiap setiap kode vendor dan kode bar, apa e, vendor maupun customer itu semuanya menggunakan barcode ya jadi ketika ada delivery ke titik mana itu cukup menyeken barcode nya sebagai e, istilahnya untuk aplikasi serah terima ya itu semuanya sudah menggunakan barcode. Ya, jika kalau dia berhubungan, jika vendor itu juga kita berhubungan beli dengan mereka, maka ini juga harus diberi channel centang. Jadi ini disesuaikan aja. Kemudian payment term, eh, pembayarannya seperti apa nanti dipilih. Ya, ini Ya, ini delivery methodnya bebas ya, nanti disesuaikan dengan uh, apa, disesuaikan dengan blueprint masing-masing. Ya, ini kita lewati karena purchase ya. Nah, ini default aja dulu karena belum membahas uh, finance. Nah, itu ya, ini listnya, ini list quotation ya, ini sudah ngomong transaksi. Jadi sampai sini, sampai ke setembar ada beberapa hal yang sama seperti tadi ya. Itu kita ngomong pengelompokannya customer seperti apa, terus juga belajar juga soal payment terms ya, payment penjualan. Payment penjualan itu ada di ini ya payment terms ada di accounting konfigurasi payment terms nah ini ada definisikan seperti kebutuhan ya di sini mungkin kebanyakan bisa dihapus ya atau misalkan ada yang diedit ya terserah misalkan ini immediate payment saya rubah jadi bahasa Indonesia misalkan uh, tunai gitu ya tulis saja tunai simpan Kemudian saya pakai ini ya. Atau oh 15 hari enggak ada yang ada 15 enggak ada yang ada 10 yaudah, ini ganti. ya udah diganti. Ya. 10. 10 hari. Kemudian ini jangan lupa diganti. Ya ganti 10 save nah save ya. nah ini uh, ada sedikit nih ini diganti ya nah, nah seperti itu disesuaikan mana yang mau dihapus mau ditambahkan Kalau delivery method kayaknya itu di sales ya. Delivery method itu mungkin ada di sales setting. Delivery. Ini ya nggak ya diaktifkan ya. Jadi eh, kalau ini diaktifkan baru menunya keluar. Nah, ini ya. Ketika diaktifkan, menunya, menunya baru muncul. Nah, ini tinggal disesuaikan. Ya, free delivery charges berarti apa? Yang enggak di ini ya, tidak ada ongkos kirim ya. Ya, tapi free dengan syarat order amount-nya di atas 1000 ya. Jadi hati-hati ya. E, karena kita pakai rupiah, jadi angka-angkanya ini agak nggak cocok gitu ya. Ini angkanya sebetulnya lebih pas kalau di company yang basisnya dari USD. Ya, jadi ini kurang. Jadi Anda harus uh, ini ya. Apa namanya? koreksi-koreksi ya. Ada hal beberapa yang tidak tidak naturalnya itu bukan di Indonesia ya. Jadi misalkan kayak ini, jika order lebih atas dari 1000 ya pasti sekarang 1000 loh dapat apa ya. Jadi, ini mesti disesuaikan ya, sesuai dengan uh, bisnis blueprintnya. Oke, sebelum masuk transaksi, ada pertanyaan enggak dari ini, teman-teman? Sampai master-master dari sales ya, produk dan uh, customer silakan. Ayo, mari yang uh, ada pertanyaan atau enggak sampai sini oke okay, kalau gitu saya coba sapa ya uh, uh, jeselin monitor jeselin Cek monitor. Halo. Sudah jam 8.20 ya. Jadi harusnya rekan-rekan pada monitor ini. Oke, saya catat ya yang belum monitor saya catat di chat. Oke, okay, Jesselin, tidak uh, monitor ya. Terus saya coba ke Stefanus. Ada nggak nih monitor dan Stefanus S. Uh, mungkin suara saya enggak terdengar atau mungkin bisa dibantu yang lagi monitor ini. Apa suara saya enggak terdengar kan? Masuk Pak suara Bapak. Oke, okay, masuk, masuk. Masuk Pak. Berarti benar ya tidak monitor ya yang yang tidak monitor eh uh, saya hati ya. Terus Stefanus juga enggak monitor juga ya ini. Halo. Stefanus S. Oke, banyak yang enggak monitor nih kayaknya ini, saya absen sih. Saya mulai dari atas ya. Mada Bayu monitor. Madre Bayu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, makasih. Bagus Nicholas. Bagus Nicholas. Adil, Pak. Oke, terima kasih. Mohan Safrial Maulana. Muhammad Safrial uh, Safrial Di Maulana. Halo. Ya, Pak. Hadir ya. Ahmad Sidik Fauzi. Hadir pak. Hadir-hadir pak. Oke, terima kasih. M. Naufal. Monitor M. Naufal. Oke, hadir Naufal. Adam Kurniawan. Hadir pak. Oke, okay, makasih. Maria Cristabella. Hadir, Pak. Oke, okay, makasih. Kemudian Desi Chandra. Hadir, Pak. Oke, okay, makasih. Gregory Alfredo. Monitor Gregory Alfredo. Ya, Pak. Oke, makasih. Terus teori. Hadir, Pak. Oke, makasih. Makasih. Reksi, Mai Derio hadir pak, oke makasih Muhammad Rizki hadir pak, oke makasih Ronaldo Gunifon? hadir pak, oke, kasih, kemudian Elisa hadir pak. Oke, okay, makasih. Uh, Muhammad Rizky, Yusfian, Yusuf. Hadir, Pak. Oke, okay, makasih. Ya. Yeah. Hafiz Furkon Purnama. Purnomo, sorry. Oke, okay, hadir ya. Divina. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Stefanus S tadi enggak enggak monitor ya. Daniel hadir, Pak. Yang mana ini? Uh, Stefanus, Pak. Iya. Tadi enggak enggak monitor ya. Oh iya. Seperti dari <tari tari> toilet. Oke. pero Stefano Satie Daniel Yanuar. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Vincentius Enric. Hadir, Pak. Oke. Diki Mulya Lubis. Hadir, Pak. Apriliano Agung Pradana hadir Pak oke okay. uh, oke okay, terima kasih ya sudah masih konsen di sesi kelas jadi uh, ini kan beberapa uh, coba saya monitor dulu Jaseline, ini ke belakang atau enggak hadir ya nggak monitor jadi rekan-rekan uh, yang hadir hari ini silakan ini ya chatting ya. Jadi yang hadir hari ini tolong di-chatting, di-chat ya untuk status hadirnya. Ya, jadi saya pantau bagi yang hadir ya. Saya apresiasi untuk teman-teman yang hadir. Oke, silakan. Oke, saya lanjut ya. nah sekarang setelah master data udah selesai ya jadi ada masa masa produk maupun customer sekarang kita ngomong transaksi ya jadi sebelum kita masuk transaksi seharusnya konfigurasinya itu sudah mulai matang ya konfigurasi di motor salesnya sudah mulai matang uh, tapi ya nggak ada salahnya ketika berjalannya transaksi kemudian kok rasanya nemu ada yang kurang nah itu anda bisa perbaiki lagi ya. Oleh sebab itu kemarin saya bilang bahwa sebetulnya untuk project itu kita punya beberapa server ya atau beberapa database. Jadi ada minimal ya, itu ada development, kemudian ada QA sampai ke production ya. Diharapkan di production itu benar-benar udah bersih, tidak ada coba-coba dan sudah dites dengan benar kemudian dipastikan sudah jalan ya sedangkan yang eh, jika di ke ketiga database tadi dirasa hmm, kayaknya saya kok nggak percaya diri ya saya perlu suatu eh, suatu database lagi untuk eh, benar-benar eh, inovasi gitu ya dikeluarkan semua ya pengen mengaktifkan ini itu mau diaktifkan semua tapi tanpa ingin eh, punya data sampah gitu ya Nah, bisa dibuat seperti ini. Jadi development Anda copy dulu ke database lain ya. Misalkan orang sering banyak ngomongnya itu sandbox. Jadi untuk untuk uh, coba-coba seliar-liarnya gitu ya. Nah, itu dari dari sumber data development Anda copy dulu ke suatu database ya sering disebutkan orang itu sebagai sandbox. Ya udah, itu Anda benar-benar ekspresif banget untuk me mengkonfigurasi sesuai dengan uh, kemampuan anda, skill anda ya. Jadi uh, itu itu uh, apa yang membedakan uh, salah satu konsultan dengan konsultan lain ya adalah kemampuan dia improvisasi tanpa takut, tapi ya juga, tapi jangan sampai improvisasi nggak pakai takut, tapi ngorbankan jangan ya. Jadi uh, harus punya uh, database sendiri untuk benar-benar explore semaksimal mungkin. Ya, jadi eh, sepengalaman saya itu memang ada beberapa karakter eh, konsultan ya. Ada yang play safe, play main aman gitu ya. Ada yang ketika ada challenge ya, pokoknya dia mengeluarkan solusi hanya sebatas apa yang dia tahu sampai saat itu dan dia nggak belajar lagi. Ya, nah ada konsultan yang berani banget improvisasi ya. Jadi eh, syaratnya dia harus selalu belajar dan update tentang produk ERP tersebut. Wah dia bawahnya improvisasi. Nah, improvisasi bagus ya karena juga update dengan fungsi-fungsi yang ada. Tapi jangan lupa, jangan sampai merusak pekerjaan orang lain karena ini adalah pekerjaan kelompok. Ya, jadi itu. Jadi e, nanti ke depan Anda akan menemukan beberapa karakter konsultan. Salah satunya itu ada yang suka main aman karena ya dia belajarnya sampai situ saja kemudian ada yang satu lagi konsultannya sangat ini ya sangat dinamis gitu ya jadi berani mengambil tantangan wah, kalau ada kebutuhan bisnis requirement seperti ini wah saya berani, setting ini, setting itu, setting ini pokoknya serba otomatis gitu ya nah itu yang kita belajar dari dua karakter konsultan itu Uh, kita mau di posisi mana ya kita harus uh, bisa mengukur kemampuan kita kemampuan tim kita itu juga penting jangan sampai over uh, semua fitur dinyalakan tapi uh, kita belum mampu sampai titik sana nah itu nanti uh, problematika ketika go live ketika sistem di jalan itu uh, kita nggak bisa membendung ya kombinasi error yang terjadi itu kita nggak bisa membendung. Jadi itu juga pertimbangan. Oke, kita masuk sales quotation ya. Jadi uh, sales quotation itu sudah masuk transaksi ya. Kita mulai input input semua hal-hal basic yang sudah dikerjakan di uh, sebelumnya. Jadi kalau sales quotation ini sebetulnya adalah uh, fase di mana uh, belum terjadi uh, penjualan ya, belum terjadi sales order ya, belum memesan adalah langkah awal sebelum terjadinya sales order, yaitu sales quotation. Jadi informasi apa yang e, dimaksud adalah seperti ini. ya. Ini adalah e, tampilan dari sales quotation. Jadi di situ sudah mulai ada misalkan e, permintaan e, penawaran gitu ya. Kira-kira berapa sih kalau e, sebelum e, aku order nih, aku mau tahu sih harganya berapa. Ya, jadi sales quotation ini jadi bahan untuk menawar ya, jadi penawaran, ditawar lagi sampai terjadinya sales order karena sales order itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Itu sudah tahap pertama untuk sudah tahap sudah tahap awal di mana basisnya adalah perjanjian, udah deal. Ya, harganya setuju, dengan yang disepakati, jadi sudah tidak ada tawar menawar lagi. Ya, sales quotation kayak gini. Jadi informasinya seperti ini, kemudian masih bisa angkanya berubah. Ya. Nah, inputannya seperti ini, customernya siapa, tanggal berapa, cara membayarnya berapa, kemudian ada harganya, gitu ya. Jadi ini adalah masih penawaran ya. Di input produknya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, Kemudian kita bisa apakah kita ada kesepakatan Oh kapan sih barang bu, oh, harus dikirim janjinya ya misalkan satu hari berarti delivery time-nya adalah satu hari berarti barang harus dikirim besok ya kalau kalau nggak di maintain ya sudah diangka nol gitu ya berarti mau dikirim aja, kapan aja masih boleh lah uh, nggak ada perjanjian ya tapi kalau ada angka yang fix tiga hari harus dikirim nah ini bisa diinputkan di bagian delivery lead time kemudian ada juga inputan teks apakah produk tersebut dikenakan pajak ya ini contoh isiannya yang dijual ini ya customer berdes aluminium satu harganya berapa berapa deriv lead time-nya kosong nah seperti itu ya jadi enggak eh, terlalu ribet cuma menginputkan siap, siapa siapa customernya siapa barangnya, jumlahnya berapa, harganya berapa, apakah per atau enggak, kirimnya kira-kira eh, estimasi delivery time-nya berapa. Nah, seperti itu. Nah ini salah satu contoh furniture tadi ya, yang uh, variannya. Ya, nanti keluar seperti ini. Ordernya, ternyata dia order barang itu uh, dengan varian tertentu. Nanti uh, akan timbul pilihan. ya Kakinya steel atau aluminium akan ditanyakan. Nah Nah, ini termin type-nya, term, cara pembayaran. Nah. Nah, setelah itu baru nanti quotation itu akan di bisa di uh, transfer menjadi order ya. Jadi quotation itu nanti uh, bisa selesai ya, selesai dan tidak berujung dengan sales order, bisa jadi. Nah, quotation itu bisa juga diteruskan menjadi uh, sales order ya. Kalau kita lihat ini ya dari quotation, quotation dikirim kemudian bisa ditransformasikan jadi sales order. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, ini quotation-nya di-save. Nah, ini. Sekarang setelah quotation di-save, quotation diberikan ke pelanggan customer, kemudian terjadi uh, perjanjian lebih lanjut sampai ter terjadi suatu keputusan bersama deal terjadi transaksi penjualan dengan harga-harga uh, yang sudah disepakati kedua belah pihak. Ya, uh, ini ada fitur quotationnya di auto bisa di emailkan juga. Ya, sending quotation by email. Tampilannya seperti ini. Ya, jadi ini diberikan ke customer. Nah, nanti tunggu follow up dari email ini atau by phone untuk uh, proses lebih lanjut. Nah, ini uh, juga bisa ini ya, fitur ini ya, tanda tangan ya. Jadi bisa uh, apa? Di follow up pelanjutan order itu dengan signature online ya jadi seperti ini ya uh, I agree ya proposalnya sekian jadi atas nama apa perusahaan Camto cam ini uh, sepakat ya jadi tinggal send send secara digital jadi yang uh, yang approve itu adalah customer ya When quotation sent over the customer, they can acknowledge it and sign online in a flash. Ya. Jadi ini oke saya setuju. Customernya siapa? Nah, ketika di uh, terjadi ini, ya. Tapi ini ya ada syaratnya nih ya. Harus di setting online signature dan payment feature ya. Activate online payment. Go to, -to sales. Configuration, setting and activate. Wah ternyata nggak ada ya. Berarti anu harus mengaktifkan uh, tambahan modul ya untuk uh, supaya mendapatkan ini ya. Ini ya, online payment. Oh, this sales kok, this sales sorry, this sales. Oh, ini ada ya, ini online signature on, online payment on ya. Ini sesuai ini. Ya menarik ya fiturnya. Juga bisa paymentnya juga bisa beberapa uh, vendor payment payment gateway ya seperti PayPal atau Net, Transfer, and more ya. Jadi bisa dipelajari. Uh, kalau nggak diperlu ya nggak usah ya. Kalau kalau anda ingin uh, berinovasi, bereksplorasi ya itu. Hal-hal menarik ini, ya. Ada juga quotation template. Nah ini nanti bisa ada explore. Kita lanjut ke ini ya. Setelah quotation selesai, kita lanjut ke sales order. Wah, panjang sekali ini pembahasan tentang quotation. Nah, ini tentang pricing ya. Pricing. Ya, jadi uh, pricing di order ya. Ini ada beberapa opsi yang bisa dimaksimalkan untuk di pricing. Ya, salah satunya adalah discount on sales order line. Nah, ini ada opsinya ya. Jadi untuk diskon bisa pakai kupon gitu. Kemudian multiple price per produk ini yang pernah saya sampaikan. Apakah mau di-maintain lebih advance, lebih canggih ya sampai multiple, uh, multiple price per produk ya. Jadi satu produk punya banyak price. Kemudian uh, price dihitung dari macam-macam formula lebih advance lagi. Nah ini bisa uh, dimaksimalkan fitur-fitur di Odoo Secara default satu produk mempunyai satu harga jual. Kemudian ada kupon, nah ini kalau enggak dipakai ya enggak usah sebetulnya ya, promosi. Nah kemudian create sales order dari customer ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ada public price list, default price list, price list. Ini price list price list yang bisa ditentukan untuk menentukan barang-barang itu harganya berapa. Jadi paling gampang menyesuaikan dengan uh, business requirement ya. Jadi contoh, apakah uh, ada price list khusus ya, misalkan untuk uh, customer individual ya. Apakah ada price list yang khusus untuk company? apakah ada yang uh, pembelian minimal tertentu bisa dapat harga diskon tertentu. Nah, itu uh, ditentukan dari masing-masing ini ya. Ya, ini misalkan ya. Price list uh, rupiah, gitu ya, price rules. Ini adalah rule semuanya ya. Uh, apa ini price list ini apakah uh, refer ke all product ya refernya ke produk berarti nanti anda harus masukkan satu-satu per produk. Apakah price listnya berdasarkan produk varian? Nah, ini bisa dipilih. Ya, jadi per produk, misalkan saya mau jual barang ini harganya berapa? Nah, ini keluar semua nanti. Ya, tak berlakunya mulai kapan? Ya, minimal beli 100. Ya kan harganya misalkan 10. Ya kan save and new. Nah, sama produknya sama, nanti penjualan kuantitinya berapa? Siapa ya? Kalau oh, 1000 pcs ya harganya per berapa? Akan 8. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini uh, sorry ini ini keliru nih. Ini yang nah ini salah satu penentuan price list jadi price list ini nanti akan melekat ya ke customer di transaksi anda pakai uh, untuk menentukan uh, metode pembayarannya eh metode harganya ya berapa yang ditagihkan nah ini mengikuti harganya jadi ketika order Nah, price list itu biasanya melekat ya. Ya, ini ya, kelihatan ya. persisnya apa yang dipilih untuk menentukan penentuan harga di dalam satu transaksi ini. Paling sederhana yaitu Express, ya fixed price ya. Paling mudah penentuan harga adalah fixed price walaupun di e, memungkinkan banyak formula ya jadi ini di ini dipelajari jika spesifik kebutuhannya itu tidak fixed price. Nah, itu Anda bisa explore beberapa opsi yang disediakan untuk menghitung harga jual. Kemudian harga jual persatuan. Nah, ini berarti apa? Anda harus mengaktifkan ini unit of measure ini ya. Jadi kan apa ini? Kan Namanya satuan itu pasti uh, luas ya, ada misalkan kita ambil contoh produk minuman gitu ya. Minuman, uh, satuan terkecil biasanya minuman itu jualnya ada yang per botol, per botol 600 ml, per botol 1 liter, nah itu tentunya harganya berbeda ya. nah Apakah nanti jatuhnya dimaintain secara varian ya produk Coca-Cola ada varian satu liter, ada varian setengah liter misalkan, itu kan uh, baru liter ya. Nanti ada ternyata satuannya dalam uh, dus, satu dus itu isinya berapa ya? Jualnya nggak jual eceran tapi jual per dus, nah itu uh, harus dimaintain ya bahwa satuan produk itu ternyata nggak cuma literan mililiter tapi juga diminten ke dalam dimensi yang lain ya sering juga terjadi itu di, dihitung dari dimensi uh, packaging produknya jadi misalkan ya tadi kayak dus ya terus ada uh, saat lebih besar dari dus misalkan ada pak apa uh, ini yang pakai satuan yang packaging yang lebih besar nah itu harganya beda beda nah itu bisa dimintin. nah caranya supaya bisa memimpin satu produk itu dimainkan ke dalam banyak satuan, ya satuan jual atau satuan beli atau satuan uh, inventory, maka ini diaktifkan, ya sales configuration, setting Active unit measure, dan under product catalog. Ini unit measure harus aktif ya. Nah, di maintain satuan apa aja yang diperkenankan, anda tinggal ditambahkan di sini di create ya. Bisa liter, bisa kardus misalkan dan sebagainya. Di sini juga ada fitur portak packaging ya, ada juga. Nah sampai di invoicing, jadi setelah bikin SO, anda bisa lanjut ditelus dilanjutkan pengiriman barang dan dibuatkan invoicing. Ya, jadi invoicing termasuk transaksi di mana nanti timbulnya invoice ya, invoicing berdasarkan kuantiti kirim atau berdasarkan SO. Tadi kan udah ada opsinya ya. Ya, ada juga down payment. Apa sih down payment itu? Tapi ini urusannya harusnya down payment ini urusannya di finance nanti ya. Terima uang dulu. Jadi down payment itu adalah transaksi uang muka penjualan ya. Jadi ketika kita belum menjual sudah ada kesepakatan dua belah pihak bahwa kamu sebelum saya layani kamu harus menaruh sebesar uh, uang muka ya uang muka nanti uh, kedepannya akan digunakan sebagai uh, pemotong invoice ya ini contohnya untuk barang-barang misalkan uh, barang itu nggak bisa ready stock ya dan perusahaan harus membuatnya terlebih dahulu Nah, otomatis perusahaan akan meminta customer untuk uh, membayar dulu sebesar uang muka yang disepakati. Misalkan uh, 50% gitu ya. Nah, itu uh, maka akan tercatat di sistem bahwa customer tersebut melakukan transaksi down payment, uang muka ya. Nah, nanti ketika barang itu udah siap, maka dilanjutkan dengan pembuatan sales order untuk produk itu. Kemudian delivery-nya dan invoice-nya. Nah, invoice tadi itu akan uh, dilunasi dengan down payment yang sudah, uh, dilaku, sudah dilakukan. Ya. Itu cerita singkatnya. Ya, nah, ada juga proses refund. Ya. Refund itu retur ya. Jadi misalkan sampai terjadi mana? Terjadi pembelian ya retur ini macam-macam ada yang refund atau retur gitu ya kalau retur apa refund ini pasti ini ya istilahnya itu bukan uh, refund ini uh, minta penggantian ya baik minta dibalikan uangnya nggak perlu uangnya nggak perlu lagi dikirimkan barang yang baru dan sebagainya ya nah ini ujung-ujungnya mengcancel invoice membatalkan invoice nah di sini uh, ada juga ya Nah, untuk refund invoice masuk di bagian accounting, match apa gitu? You know? Create refund and reconcile. Reconcile itu berarti apa? E, pembatalan dan tidak ada proses lebih lanjut you know? Kemudian, e, invoice yang sudah diterbitkan akan dikompensasikan dengan transaksi refund ini, gitu ya, misalkan. Order by mistake, nah, order by mistake, sebetulnya kan ya, salahnya yang beli ya, bukan salahnya yang jual. Atau misalkan kesalahan dari sisi seller adalah um, mengirim barang yang salah, you know? jadi harus di refund dan orangnya mungkin sudah nggak mau ditukar barang, ya sudah dibatalkan ya dengan dengan uh, transaksi namanya refund, shipping, ya ada juga per shipping atau delivery. Jadi di sini shippingnya sampai bisa menghitung juga misalkan tambahan order ya dengan melibatkan uh, shipping eksternal. Jadi apa sih shipping eksternal? Shipping eksternal adalah pengiriman di mana bukan perusahaan, bukan uh, lini perusahaan yang mengirimkan barang. Ya, jadi cocok seperti uh, perdagangan online saat ini ya. Udah kita nggak ngurusin distribusinya pakai apa ya. Sudah nggak mikir yang di, yang dipikir cuma ya udah pokoknya saya bagaimana jual barang nanti bagaimana ngirimnya bagaimana resiko ngirimnya itu diserahkan ke uh, pihak ketiga ya contohnya di sini adalah uh, kurir seperti DHL, FedEx, Fernando, UPS, USPS ya ini contohnya. Jadi sekarang udah nggak pusing dah untuk ngirim ngirim barang ya kalau dulu kan mesti mikir saya harus uh, investasi mobil transport berapa, drivernya berapa, kemudian eh, apa namanya, memelihara alat-alat distribusi, mobil-mobil distribusi. Nah, sekarang lebih eh, mudah ya, karena bisa di dilibatkan kepada eh, pengiriman eksternal. Nah seperti itu singkatnya ya uh, sales and price secara materi itu nanti bisa disesuaikan dengan uh, kebutuhan masing-masing kelompok. Nah untuk uh, sekilas aja bagaimana sih pembuatan ininya ya dari quotation sampai ke invoice kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini uh, kalau di Odo itu sebetulnya simple banget ya enggak terlalu banyak apa yang harus di isi ya contohnya misalkan saya masuk order saya bikin quotation ini simple ya simple aja ya maksudnya untuk me, me, mungkin ada sudah paham ya udah mulai coba-coba ini cuma memberi beberapa mungkin bagi yang lain belum tahu memberikan dasar penginputan penginputannya aja. Misalkan nih, misalkan saya mulai dari menambahkan kuantiti dulu ya, karena kan syaratnya kemarin sebelum sales kita kan harus ada barang nih. Nah, kita harus beli. Jadi singkat kata yang mau saya jual adalah barang yang masih nol, misalkan apa yang masih nol. Selain ini ya, furniture disimpan ya. 18 ini kuantitinya masih nol. Barang ini akan saya gunakan untuk transaksi penjualan. Jadi saya loncat dulu supaya barang terisi. Oh sorry, saya dulu. Ini udah ada nah, ini kosnya masih nggak ada. Saya edit dulu. Saya beli harga harga pokoknya dulu. Anggap aja harga pokok karena jualnya 85. Misalkan saya biar masuk. Kal saya isi kalau meja ya misalkan 850 ribu gitu. Kemudian sales costnya misalkan 500 ribu. Ada. Oke, PPN misalkan. Kemudian harga jual belinya berapa? Saya masukkan harga belinya, asumsi ngambil dari interior harganya mendekati harga ini ya, lebih murah lagi ya. misalkan 450.000. kita saya simpan. Oke. Okay. Kemudian saya cek karena ini juga generik ya saya pastikan produk kategorinya udah otomatis. dan nah, jangan lupa pastikan dulu. Sudah, sudah otomatis. Kemudian saya coba beli. Saya masuk uh, purchasing. Ya, saya beli. Misalkan saya create ke Asura tadi Interior kan ini saya tambahkan produk tadi ini ya tadi kan nol barangnya saya anggap aja saya beli 50 ya karena ini pakai pajak saya beli pajak ya 10 nah ya harganya berubah kan pajak 10 persen dan saya simpan ya ini belum BO ya masih request for quotation ini kan banyak tahapannya nih sampai PO kalau mau dari PO juga bisa ya, Anda langsung ke sini ya, boleh aja. Ini jalur lengkapnya dari request for quotation ya, atau quotation di sisi menu sales order. Ya udah, kita mau send email atau enggak, langsung confirm aja. Kita on confirm, ya, langsung jadi PO kan? Jadi PO, PO nya nomor sekian, barangnya sudah di receive, kita lihat, kita lihat. Nah kita validasi dulu ya diterima nih PO diterima dengan nomor bukti coin CO in 3 dari Asur sebanyak 50 dimennya 50 kita kasih berapa ini uh, yang mau di apa yang kita terima kita validate ya kita edit dulu kita terima juga 50 bisa sebagian juga boleh ya udah saya terima sebagian 40 dulu ya kemudian kita valid save kemudian kita validate sampai done nah ini kan ada kekurangan toh nah ini terserah mau create back order berarti mau bikin po lagi disuggest untuk uh, bikin po lagi atau ya sudah ternyata cuma 4, ya sudah ditutup aja atau batalkan ya kan Tekan no Nah, diterima cuma 4. Ya, dan ya. Berarti sampai sini produk itu sudah bertambah. Kita cek. Ini ya. Sudah menjadi 40 unit. Sudah masuk. Terus purchase-nya tadi mana? Ini ya. Klik sudah di receive, oke, okay. kita klik receive nya ini, sudah dan sudah kan, nah ini ada pilihan retur, kalau misalkan dikembalikan uh, atau kita duplicate juga bisa, nah sekarang kita uh, invoicing, ya, yeah. invoicing, Invoicing-nya di, ini sudah dan. ya ini ini ya, harga pokoknya ya harga pokoknya 40 ribu, 40 dikali uh, 500 500.000 ya tadi kan kita pasang harga pokoknya kan 500.000 satu satu unitnya Nah sekarang kita tinggal sudah ini ya create vendor bills sudah ya tinggal kita confirm bahwa kita terima 40 biji dengan harga uh, tagi segini ya oke okay, kita confirm nah sampai sini udah selesai dari dari uh, dari sebelum PO bikin PO terima barang sampai invoice selesai ya nah ini kelihatan semua nanti vendor uh, di sini kita tinggal, tinggal klik kalau bukti penerimaan barang tinggal kita klik seperti itu jadi simple itu untuk pengadaannya nah sekarang jualan karena jualannya udah ada barang 40 biji ya nah, itu kita baru bisa jual ya ini tips untuk uh, ini saya enggak mau quotation langsung deal-dealan, setuju bisa pakai orders nah, kalau orders ini berarti dua belah pihak udah setuju Ya, customer misalkan wah sudah ada ini Desi Chandra. Bentar ini saya masuk ke oh, kelompoknya siapa? Oh, trial kan. Oh, misalkan Desi Chandra. Saya tambah produk yang saya jual tadi ya. ini ya. Yang besok. dianggap sebagai produk berani. ini ya, Jualnya ini, ada PPN-nya 10 Saya mau jual 5. Misalkan. Nah, kita confirm oke okay, so selesai ya kan so selesai kemudian delivery sudah disiapkan tinggal kita klik mau dikirim berapa ya bisa parsial diedit kita kirim 5 kita save kemudian kita validate oke okay, ya dan ya udah terkirim jadi cetak ini print bisa buat untuk cetak surat jalan kita klik Wah anu ya pakai PDF ya contohnya ini ya tampilannya ya pengiriman produknya ini sebanyak 5 ya ini surat jalannya kita kita nggak usah back kita tinggal klik ini kita lihat statusnya sudah delivery tinggal kita bikin invoice hmm, di sini tidak kelihatan tombol invoice Yeah, so oke okay, tinggal pembuatan voice ya yeah. oh sorry ini ya yeah. Create invoice sudah kelihatan. Nah, tinggal di create and view invoice atau langsung create ya. Nah, ini invoice-nya ya. Jadi usahakan semua transaksi itu lengkap ya. Untuk demo juga begitu pastikan transaksi itu Anda sampai level sempurna, sampai final. Contohnya di sini sampai posted. Ya, tinggal lihat angka-angkanya, di recheck. Oke, okay, tinggal confirm. Nah, posted sudah. Sudah muncul ya. Nah, kalau kita klik di ini, sudah lengkap semua nanti. Ada invoice, ada delivery, sudah lengkap. Nah, terus ini agak nyimpang ya bagaimana sih untuk memastikan uh, ada jurnalnya menyimpang? cuma uh, kita cuma checking uh, transaksi yang tadi ya invoicing sama barang masuk barang keluar itu apakah ada uh, jurnalnya nah ini ya uh, oh sorry sorry ini ya, jurnal sales ini. Nah ini kelihatan nih jurnalnya nih. Yang dari Desi Chandra yang invoice ini keluar jurnalnya. Ya penjualan 4 juta 250 ribu pajak keluarannya 425 ya piutangnya 6475 barang yang keluar 205 dua juta 500.000 kemudian uh, ini HPP ya Nah, ya ini bisa dilihat nih. Ini bisa dihilangkan. Diklik gini ya. Oh, masuk banyak ini, dikeluarkan semua. Nah, ini ini barang masuk keluar ya dari sini. Ada jurnalnya. Kita batasi berdasarkan hari ini ya. Kita filter berdasarkan tanggal apa aja yang terjadi di hari ini. Saya enggak ini instannya ya, tanggal 2021. Nah, keseharian kita tadi, ini yang kita, jurnal kita ya. Ada barang keluar, ini surat jalan. Out ya, berarti ini barang keluar. Ini barang masuk ketika kita beli. Kemudian ini, ini ya, ini enggak tahu dari mana ini. Ekom ini bukan barang saya tadi ya. Desi Chandra, jual ke Desi Chandra, ini jurnalnya. Kemudian ini beli. Ini invoice jual, ini jurnal invoice beli, terus ini ini untuk surat jalan, ya. Nah seperti itu. Ya nah, jadi ini sekelumit ya, skelumit sekelumit end to end nya Kenapa jurnal itu kita masukkan basic setting ya? Karena ini nyala ini akan dihasilkan setiap kita posting transaksi di Odoo. Ya, contohnya tadi yang otomatis pergerakan barang bisa langsung terjurnal ya ini. Kalau tadi itu auto tidak dinyalakan, ini enggak keluar semua ini. Ya, barang masuk, barang keluar ini enggak ada enggak ada pencatatannya ini. Oke, uh, saya rasa cukup ya sampai di sini sesi materinya. Oke, okay, ada waktu tersisa. Mungkin kita aktif aja. Jadi itu nanti dikerjakan ya untuk sesuai konfigurasi perusahaan yang dipilih. Sekarang mungkin saya buka sesinya untuk tanya jawab atau ada yang mau mempresentkan pekerjaannya terkait ini. Silakan.